sini keluarga-keluarganya juga baik banget. Anak-anak Santo Yosef juga pada baik. Pokoknya sangat menyenangkan sekali, di mana orang-orangnya juga sangat ramah-ramah dan juga bisa belajar banyak hal yang tidak bisa kita dapatkan di daerah kota, dan juga intinya kesannya sangat menyenangkan sekali. Sangat mengedukasi dan juga mengasihkan bagi kami siswa-siswa. Terutama kegiatan Livin dapat membentuk pribadi kami untuk lebih dapat bersosialisasi dengan sama kita dan juga untuk bersosialisasi dengan alam kita. Dan kegiatan Livin ini yang paling berkesan kegiatan-kegiatannya diantaranya yaitu yang pertama saya dapat melakukan kegiatan ekonomi kreatif, yaitu saya bisa memasak dengan teman-teman dan itu menambah jiwa wirausaha dan juga solidaritas bersama. Dan kedua, kita bisa padi, dan tentunya dalam filosofi menanam padi ini kita menanamkan doa dan harapan kita untuk pangan Indonesia, dan tentu saja pangan ini akan bermanfaat bagi kami semua di desa maupun yang di kota. Dan untuk saya sendiri, saya dapat lebih menghargai memakan sayuran, terutama bagi anak-anak yang misalnya belum tentu suka dengan semua sayuran, di mana kita bisa menghargai apa yang sudah disediakan di meja makan oleh orang tua asuh kita. Dan untuk Santo Yosef sendiri, semoga dapat terus meneruskan kegiatan Livin ini, karena kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kami semua dan bisa menanamkan jiwa-jiwa